catch 'em all. Oke guys, balik lagi sama gua. Di sini kita lanjutkan lagi bermain game Carex Drift Racing Online. Ya, hari ini sesuai janji gua, kemarin kan gua bikin voting. Ya sebenarnya sih ini gua recordingnya tuh setelah gua sehari bikin voting ya, tapi ini nge-crash, cok. Sabar, nge-crash. Ya. Unsolkan ambil. Oke. Sabar ya. Nah, kemarin kan gue bikin voting. Sebenarnya enggak sih, beberapa hari lalu ya, kalau misalnya di video uploadnya next hari. Cuman ini gue bikin, iya bisa-bisa. Kaget gue guys, nggak bisa guys. Soalnya ini balikan lagi guys ya. Ini gue bikin voting kemarin tuh kan, mobil mana yang mau dipilih atau yang mau gue beli ya guys ya. Dan gue bikin beberapa mobil, salah satunya itu adalah Rattlesnake, Thor, Spark ZR, FAX, Kitsune dan Warden. Cuman di sini gue sudah lakukan voting dan yang paling banyak itu adalah Thor E8. Ini gue beda akun ya by the way, jadi gue pilihnya Rattlesnake nih. Kalian bisa lihat aja nih, semoga nggak ngeblur ya guys ya. Aduh, nah, aduh anjir ngeblur coy, cahaya coy. Nice, kelihatan mantap gitu guys ya, paling banyak paling atas ya, kalian bisa cek aja di komunitas YouTube gua. So hari ini kita beli mobil lagi dan duit gua udah 1.243.000 dan di sini gua grinding coy, dan levelnya level 11, gila ini susah banget sih grindingnya, cuman gua enak banget karena pakai Panther M5 ini coy. Lihat nih, level 11 nya udah hampir penuh ya, udah hampir ke level 12, cuman sayang sekali nih gua time in game nya udah 8 jam coy selama gua main game ini ya. Waduh, memang ini seru sih game nya sih, cuman ini kok nggak bisa diganti namanya, tutup nama gua. Ya wis lah, langsung aja ini kita beli mobil guys ya, Thor E8 yang gua ingin ya, itu yang gua ini. Kenapa gua pilih itu, karena desain bodinya itu keren menurut gua ya. Mana sih? Nah, ini nih. Desain bodinya keren, coy. Kalau dibanding dengan Rattlesnake ya, desainnya lebih keren Thor E8. Cuman gua enggak tahu kekuatannya atau speednya lebih keren yang mana. Untuk harganya sih sama ya. Terus gua bikin Spark JX, JR karena ini keren juga. Terus ini nih FAX nih. Mobil apa ya, gua lupa FAX-nya. Pernah gue lihat coy, namanya cuma lupa coy, tiba-tiba ngeblank coy. Oke, terus ini Warden dan ini Kitsune ya guys ya, yang kalau di GTA tuh ada tuh. Ya enggak sih, yang belakangnya ada sayapnya gitu yang panjang, ada di GTA coy, cuman gue lupa coy. Nama di game GTA-nya apa? Ya udah, sesuai voting gue pilih Thor E8 aja. Let's go, kita beli anjir 800.000 coy. Ah, 400.000 lagi dan ini dia mobilnya. Wanjrit, keren coy bodinya coy. Widih. Langsung aja kita ke mods. Sebenarnya gue udah bisa unlock yang ini ya, ultimate ya. Cuman sayang sekali kok mahal anjay. Ini mobil bisa dipasangin beberapa mods ya. Ada turbo, ada racing. Ini setau gua nggak bisa gua pakai drift, nggak bisa gua nggak bisa ngedrift lah disini. Ini cuman buat balapan aja guys ya, untuk racing. Tapi untuk drift ini ngedrift enak sih. Cuman di sini powernya diturunin kayaknya untuk ngedrift ya. Kalau misalnya lihat power awalnya itu ada 361 horsepower. Sedangkan torque-nya 300 berapa itu 99 ya atau 5800 RPM ya. Untuk torque-nya terus top speed-nya 327, akselerasinya 5,41 second. Terus untuk kalau di drift di tight dikurangnya coy, akselerasinya jadi 4,26 coy ya. Kalau untuk yang lainnya kayaknya tambah deh. Dari mulai top speed, power ya kan, dan juga torque-nya salah ini macam. Nah, torque-nya nah naik. Ditambah guys, cuman untuk acceleration-nya dikurangin seperti itu. Cuman ini kan game-nya game ngedrift ya guys ya. Kalau gua pakai balap, sebenarnya bisa balap ya guys ya di ini nih. Di Time Attack gua udah pernah coba 2 kali pakai mobil yang waktu itu gua coy, yang sebelumnya yang kemarin. Yaitu mobil mana ya, gue lupa coy mobilnya coy.
Ini gue udah buka kelas 4 ya, kelas 5 belum kebuka coy, harus ke level 12 anjir coy. Mana sih mobil gue coy yang kemarin coy? Aduh kok hilang ya, kelas 2 sih gue. Nah ini nih link, link ini gue pasang ini ya, sebentar ya, ini kasih lihat dulu. Nih gue pasang racing, aduh anjir. Gue pasang racing ya, untuk bisa balapan di ya untuk bisa time attack lah istilahnya ya, ntar racing nih. Seperti ini sebenarnya udah gue beli drift sih. Cuman gue pasangin racing karena mobil drift sebelumnya enak yang Panther M5 ini coy untuk ngedrift ya sebelumnya. Cuman hari ini gue akan coba mobil baru yaitu mana tadi? Lo ngit, oh ini nih Tor E8 ya guys ya. Langsung aja kita coba pasangin modsnya coy. Anjir mahal juga ya 371. Let's boy. Let's go. Anjir langsung 440.000 lagi coy, dari 1 juta coy untuk beli mobil kayak gini doang coy. Wah mahal anjay. Semoga aja worth it ya. Oke jadi ada body kit, cuman kayaknya bodinya belum bisa gua ini-iniin sih. Anjir 1 juta coy untuk pasang body. Anjay keren begini bos. Bos keren bos. 1 juta kawan, gak bisa kawan. Aduh sayang sekali. Aduh banyak aja mahal. Ah, sudah gue duga ini mobil pasti mahal cok. Aduh anjay. Ya wis lah kita coba pakai aja ya guys ya. Seperti apa mobil, tapi ini gue bisa desain sih. Desainnya selalu gue gratis deh. Ya ini gue bisa desain coy. Mumpung ini coy gue desain dulu aja ya. Sabar sabar sabar. Daripada gue gak ini sama sekali ya kan. Mobilnya polos-polos begini ya kan. Gue desain aja guys. Desain desain yang keren coy. Yang keren mana ya? Gue mau yang berwarna gitu. Mobil gue kan udah hitam ya warnanya ya. Sebenernya bisa ganti mobil sih. Ganti mobil ganti warna sih guys ya. Cuman di sini nih. Nah di pen. Untuk body. Ini bisa diganti semua. Oh bisa guys. Ini bisa kita custom sih warnanya coy. Cuman mahal. Rek tuh 90.000. Mana cukup duit saya. Tapi menurut gua mobil kayak gini bagus warna hitam sih. Ini apa sih? Oh ini asap guys. Ini untuk asapnya ya. Cuman gua matiin asapnya coy. Supaya kalau kayak kalau ada asap tuh kayak kayak nge-lag gitu kalau di gua, kalau di record ya. Makanya gua matiin aja. Padahal enggak nge-lag ini, lancar-lancar aja. Oke, di sini gua mau beli ini apa sih? Ada tuh ada ungu-ungunya di bawah coba ya. Oh, ini ada DLC-nya guys. Oke, itu ada DLC guys ya. Nanti saja kita belum bisa pakai dia. Anjir ini wibu-wibuan coy. Siapa yang wibu nih di sini nih? Jujur gua nggak tahu dengan perwibuan duniawi karena gua nggak pernah nonton ya. Kita pakai ini aja nih. Ini kayaknya keren coy. Wih. Coba ya, kita setting-setting dulu guys. Nah, kayak gini aja guys. Mantap guys. Oke, sudah. Save change. Yes. Nice. Ini dia coy, mobil kita langsung aja kita eksekusi mobilnya seperti apa, apakah ini enak atau tidak. Ini apa sih di Indonesia gua enggak ngerti sih. Ini kayaknya buat ngatur-ngatur ban segala macam, suspensi, wheel brake. Oh. Oke, kita bisa ngatur ininya ya, apa ban-bannya ternyata, guys. Udahlah. Gue orang paham kok. No no no. Nah, nanti aja ya. Kita langsung aja drift. Ini udah 60 kalinya drift gua coy dan gua udah beli 2 map baru yaitu ada Castle Road dan Springtown ya. Springtown. Lah, kepencet coy Castle Road. Ya udah, kita coba dulu di Castle Road seperti apa. Apakah enak atau enggak? Ini jalanannya jalanan kastil ya. Jalan buat ke kastil gitulah. Kalian pasti tahu lah kastil itu apaan ya. Dan ini tempatnya bersalju guys. Jadi agak licin jalannya guys ya. Itu ya. Anjay air. Sabar dulu guys, sabar dulu guys. Kamu yang enak. Nah, kayak gini enak nih. Ya, 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 ya. Anjir. Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Anjay, ini nah, drift fail, cok. Padahal itu udah enak, cok. Driftnya, cok. Aduh ini jalanannya sih agak licin bro, by the way. Ini makanya ini enak juga jalan licin deh. Masalahnya mobilnya gak bisa dijual deh. Kalau bisa dijual gue jual mobil deh. Aduh, aduh, aduh. Jalanannya licin kawan, mohon maaf.
Ini bukannya ganti giginya otomatis ya, biar gua nggak usah fokus ke gigi gitu, gua fokus ke balapan aja, kayak gitu aja. Ah, licin coy, jalan aja coy, nggak enak coy, susah coy. Gede, bet anjir, lihat melihatnya keren bet anjir mobil gua coy. Dan tuh harus grindingin lagi untuk bisa ngedit mobil coy. Dari mulai bodinya gua edit, biar gua tambahin spoiler gitu kan, biar enak. Ganti guys. Nah, itulah guys ya, untuk jalanannya ya, sampai finish itu licin banget anjir. Langsung aja kita ke tandem. Ke tandem, ke spring tune guys ya. Nah, ini dia yang baru coy, gua udah beli ya. Cuman jalanan balapan yang untuk balapan baru enak guys. Cuman gua enggak tahu ganti pakai mobil ini enak enggak ya. Nanti gua bikin foto mode guys. Biar enak guys. Anjir, ini kenapa bituin belok sendiri anjir? Nih, sabar dulu. Gua masih belum bisa mengendalikan mobil guys. Sabar, foto mode. Biasa gua foto mode dulu guys untuk apa? Thumbnail ya guys ya. Nah, seperti ini saja mobilnya coy. Lihat apa sih lihat? Oh, jangan lihat. Ini gua turunin dikit. Gua agak gini guys, mobilnya guys. Pasalnya enggak bisa ini ya. Zoomnya gua kurang gede. Gak bisa dipinggirin lagi itu kameranya, nggak bisa cok. Ya udah lagi aja guys ya, is gonna be alright, let's go. Okay guys, let's go. Aja ini dulu sih, jalannya emang enak sih, cuman sekali ini untuk mendrift kurang, gua belum bisa ini ya, belum bisa. Tapi ini enak banget mobilnya coy. Gue gak tau nih nanti di jalanan yang gue suka ya, yang guna Faro Base kayak gitu, enak atau enggak. Kita jangan sampai nyentuh ini coy, nyentuh apa tanah nyentuh rumput ya, karena itu licin banget kalau nyentuh rumput coy. Ini suaranya keren sih, enak gitu suaranya. Ya, lupa gua di situ belokan anjir. Saya tidak lihat map boy. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Winning position, nih gua dapat berapa ya? Man. Tuh, ini licin banget anjir. Jalanannya jadi licin. Dan kalau nyentuh itu kalau kita ngedrop juga nggak akan dihitung guys. Aduh, ini ada lagu copyright nggak ya? Ada lagu coy, ini ngeri copyright coy, ini bukan lagi gue suka coy. Kalau copyright bahaya ini lagunya nanti hilang, suara gue hilang ya. Kita sebenarnya tidak kira gayanya ada lagu gitu, tapi suaranya kecil sih. Oke, ini transisinya mantap, dapat 2000 ini coy. Nah, sekali lagi gua akan coba di tempat yang gua suka, ini 20.000. Nah gitu coy, sekali grinding gua dapat ya sekitar 30-40 atau 30-50.000 coy ya. Dan itu untuk di tempat ini, dari tempat yang ini coy, Navarro BSE ya. Dan ini kenapa gua nggak beli yang revnya, karena buat apa gitu, cuman sama aja, cuman bedanya kita muter balik gitu kan. Jadi gua beli yang bukan revnya aja ya, atau yang apa balik muter atau kebalikannya lah kan. Gua beli yang Navarro BSE nya spring tune Milton Drive San Palazzo ya guys ya. Untuk yang revnya mungkin gak akan gua beli, karena ya buat apa gitu, ini sama aja. Kalau Crystal Road kan dari atas ke bawah, mungkin dari Crystal Road rev dari bawah ke atas kayak gitu doang coy bedanya coy.
buat apa gitu kan? Ya udahlah, langsung aja kita di sini ya. Seperti itu ya guys ya. Jadi nggak akan gue beli yang rev. Cuman yang pertama itu terlanjur gue beli, jadi ya udahlah. Nah ini nih, gue suka di sini, enak cuy tempat duduknya. Tempat merokannya lega anjir, cuma. Dan di sini gue pernah dapet poin paling gede 26.000 coy. Itu paling gede selama gue main ya game ini coy. Ah, coba lihat di situ nih, susah. Tapi di sini gue tidak gagal. Ini jujur mobilnya enak sih sumpah. Tidak sia-sia saya beli ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah voting Tor R8 guys ya. Ternyata enak, cuman gue gak tau retrosnack apakah lebih enak atau apa. Malah kurang guys dengan Navarro base aja kan. Dengan Tor R8 ini guys, ini kayaknya gue dapat berapa ya. Tadi dapat 40.000 coba disana ya. Kita coba dan trip lagi. Wih, 40.000 nih guys. Tapi gue kan ya kurang suka nonton anime ya. Cuman untuk lihat mobil-mobil yang kayak gini dengan stiker-stiker yang anime ini, gue suka ya, aneh. Dan mungkin gue suka karena mobilnya kali ya, dan stiker anime itu gue suka ya, rame gitu gini ada yang lucu. Cuman kalau nonton anime gue kurang anjay. Gue lebih suka kayak nonton kartun gitu lah, kayak film kartun. Allahu Akbar. SpongeBob gitu kan, Doraemon kayak gitu gue lebih suka coy. Ini pesawatnya ngalahin juga sumpah. Ini gue belum menguasai mobilnya aja coy. Kalau udah gue kuasain mobil, waduh, bisa sampai 30.000 mungkin ya. Karena ini enak banget coy, sumpah. Tidak kalah enaknya dengan mobil Venter M sama gue coy. Mantap itu cok, ultimate angle ya, angle. Bangke, endingnya kayak gitu cok. Nah, kalau udah kayak gitu udah sih, gak bisa cok. Ya, ini buat main train belok, main setir dan juga main train. Aja bre. Ini kalau ada damage-nya mungkin mobil gue udah ancur-ancuran sih. Cuma dapat 12.000 tapi terus lah, nggak apa-apa, ini masih percobaan pertama gue. Wih, 50.000 coy, gila. Navarro Base ini memang track terbaik coy ya. Look it, lihat bro, 6 map apa serat dapat 50.000, gila banget anjir. Mantap nggak guys? Widih, coba tadi gue mau beli apa sih emangnya? Huh? Bodinya nggak bisa gue tambahin ini doang gitu, huh? Nggak bisa ya? Nambahin spoiler doang itu nggak bisa, weh. Ah, kayaknya tidak bisa, guys. Gua kira bisa, guys. Ya, gua kira bisa. Ya udahlah. Bro, nanti gua akan coba grindingin dulu untuk game Karex Drift Racing Online ini lagi, dan mungkin nanti bisa mungkin level 15 atau mungkin lebih atau mungkin kurang, gua juga gak tahu ya. Cuman duitnya nanti gua kan gua kumpulin sampai 1 juta lagi, ya. PR sih ini ngumpulin mobil apa grind ini ya. Bulin duit di game ini susah bro, bayangin susah. Ini pennya warnanya gini aja, gue suka coy warna kayak gini. Ini apa sih? Ini apa nih? Oh ini ininya coy. Gue mau mengganti rimnya bisa nggak? Atau pelek kok bisa ganti pelek ya? Ganti warna pelek itu nggak bisa. Ini apa nih? Ini masih kembali kan? Ah ini coy, front spoke. Hah? Front spoke apaan? Oh iya itunya coy. Ini gue mau ganti anjir 35.000 satunya cok. Ya wis lah, gue ganti ke gold ya. Cuman ntar dulu, ini goldnya ada gak? Ini mah kuning lambang. Oke, okay. Gold mana? Gold. Nah ini gold guys. Cuman gue, cara gue ininya gimana coy? Metallic, matte, chrome, kemelon, candy, gloss, satin, metalik keren sih, udah metalik aja. Ya itu cok, gimana caranya gua reward apa sih? Oh buat dikasih warna ya. Oh warirnya, nah gua pakein lagi. Nah seperti itu coy, anjay mobil gua keren bro. 70.000, yowis lah, nggak apa-apa demi mobil baru ya. Ini di apply maksudnya.
Back. Oh boy. Nice, keren bro. Keren gak sih? Yo, i bro. Anjay, ini mobilnya coy. Tuh, udah mah ini gini. Coba gua mau malam, guys. Kalau malam gimana ya? Naik. Widih. Biar kelihatan tuh itu. Dan gua suka ininya ya, pelek pelek ininya coy, pelek. Apa namanya? Pelek goldnya ya. Anjay, keren coy. Ya udahlah, sampai sini aja dulu untuk video gua kali ini. Nanti gua akan coba grindingin dulu sampai 1 juta mungkin lebih ya, karena untuk beli body kitnya aja mahal coy. Ya, beli bodinya aja 1.031.000. Belum lagi yang lainnya. Ya wis lah, sampai sini aja dulu untuk video game Carex Drift Racing Online. Jadi ini mobil baru gua. Nice. Mungkin gua akan coba grinding dulu ya, bener kan katanya. Dan mungkin kalau misalnya udah kelas 5, nah selanjutnya gua mau beli yang kelas 5 yang ini coy, Flanker F coy, mobil Flanker F yang level ini nih. Cuman gua nggak tahu ini harganya berapa, mungkin 5 juta lebih coy. Cuman ini grindingannya gila coy. Ya udahlah, mungkin nanti untuk beberapa hari ke depan nggak ada game ini, karena ini gua harus grindinginnya mati-matian lagi guys. Gua harus ulang lagi, ini duit gua ada 75.000 dan itu jauh dari 1 juta. Ya udahlah, segitu aja untuk video gua kali ini. Thank you banget yang udah nonton, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.